Halo guys, balik lagi di channel Jackie29. Jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu di mana sih tempat download map survival di atas awan seperti dimainkan oleh Maple ya guys ya. Jadi di sini ada request dari kalian untuk saya kasih tahu tentang map download survival di atas awan seperti dimainkan oleh Maple. Jadi pasti kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian juga bisa tahu di mana sih tempat download survival di atas awan itu ya guys ya. Oke guys, ini sudah ada di dalam mapnya ya. Ya, bukan map aslinya ya, bukan map asli gitu kan. Tapi ini adalah map versi gratisnya, di mana map ini adalah survival di atas awan juga. Ya sekilas sama mirip gitu kan. Nah jadi ini versi gratisnya, dan untuk yang aslinya, ya kalian ingin ya ini versi aslinya itu berbayar. Ya kalian harus mempunyai main coin dan map itu di marketplace. Nanti saya bakal kasih tahu mapnya itu namanya apa di marketplace ya, bagi kalian yang penasaran ingin beli gitu kan. Kalau kalian punya main coin kalian bisa langsung beli, tapi ini saya carikan untuk yang versi gratisnya. Ini adalah map survival di atas awan juga, tapi ini lebih keren dah. Kamu bisa lihat ya, awannya masih di atas dong, dan di atas awan harusnya itu kan awannya itu di bawah kan, di atas awan ya gitulah. Nah, jadi ini adalah survival di bawah awan ya, di bawah awan enggak tuh. Nah jadi di sini survival itu di bawah awan, bukan di atas awan gitu kan. Tapi ya ini kayak survival gimana mestinya, tapi itu kenapa dikasih block of diamond, mungkin bonus ya guys ya, dan itu ada lubang seperti itu. Oke, jadi ini survival kayak apa ya, kayak sky block ya, tapi bukan sky block, tapi islandnya tuh besar-besar. Kalau misalnya itu ada piramid ya, ntar kita mau nge-showcase itu pakai mode bukan ada sentuh kreatif aja ya guys ya. Nah biar enak gitu kan untuk nge-showcase-nge-showcase-nya gitu, tapi awalnya gak enak banget dilihat. Nah seperti ini kalau misalnya dari bangunan itu kok bentar, ini fungsi air di sini buat apa? Farmer Bob at year I stranger I'm not vegan. Oh, dikasih spawner buat apa spawner di sini? Malah spawner ayam. Enggak jadi farm ayam ya. Wow, kenal zombie smell good in stew right? Step or rotten flesh where all them spawn eggs deal. Ini dikasih spawn egg ya. Dan saya penasaran dengan ini piramidnya kenapa ditutup pakai obsidian. Saya bisa gak naik dari sini? Hancur aja. Wow, di dalamnya ada perpustakaan dan ada makam. Fresh meetings apa nih logonya? Mati of Illiness 1189 sampai 2015. Ini makamnya siapa dah? Ini banyak banget ada buku gitu kan. Baik kalian yang tahu kalian bisa tulis komentar ya. Di sini juga ada sugar cane, dan di sini kayak biom savana gitu dia buat ya. Banyak sekali ada apa lu tanaman akasia, dan di sini juga island. Mushroom island dan malah semuanya villager dong. Saya kira zombie gitu kan. Ini juga loh. Ini apa tulisannya? Mushroom biome. Siapa yang itu tuh? Oke, ini sekarang ice. Wow, ini block of diamond di bawah sini auto sultan. Di sini juga gold harvest is in ice break. Di sini kita lihat dulu something. Oh, bukan something, sometimes says three guys are made to get something better. Ini dia buatnya tuh di flat kah? Dia buatnya di flat, tapi kenapa ada bangunan seperti ini ya? Kita masih bingung ini dia buatnya di flat dan bisa ada bangunan seperti ini loh. Hebat ya. Di sini juga temanya tuh di kayak mountain gitu ya, kayak di perbukitan tinggi gitu, dan
Saya dengar suara flager. Bentar, flager itu oke, ketutup kan ya. Tahan sebentar. Tuh, betul banyak banget ada villager di bawah. Jadi yang dikasih crafting table ya buat apa? Ini mungkin jadi tempatnya para villager ya yang dikurung, nanti kalian bisa selamatkan gitu kan. Kalian sudah menjelajahi semua dari ini ya, island-island ini. Wow, keren banget gitu kan. Bentar, jadi saya ngeliat nether. Saya mau coba di nethernya seperti apa ya. Dari ini survival di bawah awan ini, bukan di atas awan ya. Aduh, ini keren banget. Ini, oh ini portal air. Oh, saya kira beneran ada portal airnya. Ternyata dikasih lubang gini aja. Wah, pintar banget. Tapi ini tebal banget dah. Oke, ini juga portalnya lava doang loh. Ada spawnernya kah? Tiba-tiba dia nge-spawn loh. Oke, di sini dikasih block of diamond. Di sini kayaknya ada spawnernya dah. Bentar. Ini direct loh. Kok tiba-tiba dia nge-spawn sendiri sih? Ini ada spawnernya dah. Gak mungkin dia nge-spawn sendiri. Kita coba cari tahu. Loh, juga ada loh. Jadi dia tiba-tiba nge-spawn ya, makyupnya. Saya gak tahu itu tentang nethernya. Nether itu aneh banget ya, ada air sama lava. Dan ini adalah survival di bawah awan, bukan di atas awan. Dan di sini juga ada sumur ajaib ya. Kalian bisa minta permohonan di sini ya, buang item sesuatu dan permohonan kalian dikabulkan, kan dapatkan block of diamond. Keren banget ya. Dan di sini kita bakal lihat lagi apalagi ya biomnya ya. Ini kenapa banyak banget ada rumah beginian dah. Hey, I'm Gracie Gray. I have some juice stories. Ini rumahnya villager ya. Ada suara villager juga. Oh, ini pewarna ini banyak banget deh. Mana tadi ada suara villager ya? Oh ini, dikasih spawnernya villager dong. Ini banyak banget ada armor. Ini apa? Sepatunya aja dikasih gitu kan. Di sini dikasih spawner villager dong. Buat apa gitu kan? Mungkin ini jadi desa penduduk ya, penduduk desa gitu kan. Oke, jadi di sini kalian bisa survival di map ini ya, atau survival di bawah awan ini kan, survival karena di sini sudah banyak disediakan block of diamond. Ya, tentunya block of diamond itu banyak banget di map ini. Dan apalagi ya, pokoknya banyak banget dari dikasih block of diamond. Dan kalau bagi kalian ingin download, silahkan kalian download. Untuk linknya saya kasih di deskripsi. Dan ya, kita langsung saja menuju ke map aslinya yang dimainkan oleh Mevel, tentang map survival di atas awan ya. Dan pastikan kalian punya main coin untuk membeli map ini, karena map ini ada di marketplace. Dan langsung aja kita let's go menuju ke marketplace Minecraft-nya ya. Oke, itu sudah di marketplace-nya dan kita langsung aja menuju ke marketplace ini dan kita bakal lihat apa saja di yang ada di marketplace ini. Ya seperti biasa ada ini skyblock batu ya, dimakan oleh tubuh siantu. Dan kita lihat ada map RTX juga. Dan ya begitulah, jadi ya kita langsung saja pergi ke menu pencarian. Seperti biasa di sini kalian ketik aja di sini nama itu adalah Cloud Survival. Kalian ketik aja di pencarian marketplace seperti ini. Setelah itu kalian cari dan ketemulah yang matu Cloud Survival yang ini ya, yang dengan harga 490 koin yang ini, yang paling pertama. Dan ini buat oleh by Block Up Studio. Nah, seperti itu dah. Nah, jadi ini kalian bisa beli di sini. Ya, kalian bisa top up di sini bagi kalian ingin untuk memainkan map ini gitu kan. Dan ya, kita bakal saja scroll ke bawah sini. Yang inilah yang dimainkan oleh Mevel ya, yang survival di atas awan.
Ya itu kan itu di Minecraft Windows 10 ya, atau MCPE lah, sama aja ya. Jadi mapnya itu pasti ada di marketplace ya. Oke, ini kami select. Nah, ini ada tempat awal dia nge-spawn ya. Yang pohon ini, pohon burst itu ada cheese. Oke, di sini juga kami select ya, di sini tentang mapnya ya. Oke, jadi ini yang versi aslinya harus berbayar, dan untuk gratisnya ya sekilas mirip kayak survival ini, dan saya cek di deskripsi untuk link downloadnya. Dan yang mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya kasih tahu di masih tempat download map survival di atas awan seperti Minecraft oleh Mevel. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Saya malah jadi stick gaming dah. Oh, cak ini main kerap ya.